subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara. Kembali, kita akan nguri-nguri budoyo, berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara bersama saya Pak Dewaswodo. Keuntungan merupakan salah satu tujuan ketika seseorang memutuskan untuk berdagang. Berdagang apa saja, keuntungan merupakan tujuan utamanya. Tetapi sayangnya ada beberapa pedagang yang di dalam mengejar keuntungan tersebut menggunakan cara-cara yang salah, mengambil jalan pintas, menggunakan berbagai macam penglaris. Tempat-tempat usaha atau warung yang menggunakan penglaris ini memiliki ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat atau kita rasakan dengan kasat mata. Tidak perlu memiliki keahlian khusus. Ini bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk bersuuzon atau berprasangka buruk kepada warung yang laris. Tidak semua warung yang laris menggunakan jasa penglarisan. Ada yang memang benar-benar warung tersebut laris karena rasanya yang enak, harganya yang murah, ataupun tempatnya yang strategis. Ini hanyalah sebagai tambahan pengetahuan untuk teman-teman supaya ketika suatu saat menemukan warung dengan ciri-ciri seperti ini, sampean bisa mengambil keputusan sendiri. Tetap berbelanja di warung tersebut ataukah harus menentukan berbelanja di tempat yang lain. Inilah ciri-ciri warung yang pakai penglaris. Pertama, perubahan rasa. Ketika Anda makan di warung yang pakai penglaris, kalau Anda memakannya di tempat tersebut, di warung itu, Anda akan merasakan rasa nikmat yang luar biasa. Rasanya enak, malah bisa membuat ketagihan. Tetapi ketika Anda membungkusnya untuk Anda makan di rumah ataupun Anda makan di tempat yang lain, rasanya akan berbeda. Bahkan ada yang hambar ketika dimakan di tempat yang lain. Lalu yang kedua, warung yang memakai penglaris memiliki tempat khusus yang tidak boleh dimasuki atau dijamah oleh orang lain. Kalau tempatnya besar, biasanya ada kamar khusus yang selalu tertutup, tidak boleh dimasuki oleh orang lain, bahkan oleh karyawannya sendiri pun tidak boleh dimasuki. Tetapi jika warung tersebut tempatnya tidak terlalu lebar, tempatnya agak sempit, biasanya ada alat khusus yang tidak boleh dibuka oleh orang lain, entah itu panci ataupun tempat-tempat yang lain. Ini merupakan sarana si pemilik warung melakukan ritual untuk penglarisannya, untuk berkomunikasi dengan jin penglarisannya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ciri yang ketiga ini seringkali tidak disadari oleh kita-kita kebanyakan. Kalau sampean curiga suatu warung memiliki penglaris, Anda bisa mengetesnya dengan cara yang mudah. Ajak anak Anda yang masih kecil atau masih bayi. Jika ketika masuk ke warung tersebut, anak Anda atau anak siapapun yang masih kecil itu langsung menangis, itu merupakan salah satu ciri warung yang Anda masuki memiliki penglaris. Anak kecil, anak yang masih suci, belum berdosa apa-apa, memiliki insting, naluri atau feeling yang sangat kuat ketika ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seperti hadirnya jin penglaris ataupun makhluk-makhluk lain yang digunakan sebagai penglaris. Anak yang Anda bawa ke warung tersebut akan rewel dan sering menangis.
Lalu selanjutnya, ciri yang keempat, warung yang memakai penglaris akan tutup pada hari-hari pasaran tertentu. Ini merupakan syarat dari si pembawa penglaris. Misalkan ada yang tutup setiap hari Jumat Kliwon atau Kamis Kliwon dan yang lain sebagainya. Atau ada juga yang tutup pada jam-jam tertentu yang tidak pada umumnya. Kalau warung tutup jam 9 atau 10 malam itu sudah umum. Di sini yang saya maksudkan yang tidak umum terjadi. Misalkan warung pagi buka tapi jam 11 sudah tutup. Nanti jam 1 buka lagi. Itu merupakan salah satu cirinya. Lalu selanjutnya yang kelima, ciri-ciri warung yang pakai penglaris biasanya tempat cuci piringnya jauh dari tempat kursi atau meja yang dibuat pembeli untuk makan. Tujuannya, jin penglaris akan merasa nyaman ketika menjilati piring ataupun mangkok atau tempat apa saja yang digunakan sebagai tempat untuk menyajikan makanan. Karena banyak penglarisan yang sistemnya seperti ini, menjilati tempat untuk menyajikan makanan yang dijual. Jadi salah satu cirinya adalah tempat cuci piring jauh dari warung, supaya jin penglarisnya merasa nyaman. Itulah tadi ciri-ciri warung yang memakai penglaris. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara.